再次同普拉博奥总统见面。你在今年3月当选总统后，第一时间首访中国。正式就职后不久，又首先对中国进行国事访问，实现了我们的北京之约，体现了你对发展中印尼关系的重视，也展现了两国关系的高水平和战略性。相信在你和新一届政府有力领导下，印度尼西亚将坚持独立自主的发展道路，在实现国家富强、民族复兴征程上不断取得新成就，在国际和地区舞台上发挥重要作用，朝着黄金印尼2045目标迈进。Your Excellency, I am very grateful you have received me once again, and I realize that today is a Saturday evening, and yet you still receive me with a state ceremony. Thank you very much. Indonesia considers China not only as a great power, but as a great civilization. Our cultures and our people have been interrelated for many, many years. I would like to reiterate our commitment to enhance this relationship and to work together for the mutual benefit of our two peoples and for the prosperity, peace, and stability of all of Asia. Prabowo telah mencoreng wajahnya sendiri. Penunggang kuda Prabowo lain adalah konglomerat, khususnya naga-naga. Pengusaha ini menjadi kekuatan oligarki yang telah menyingkirkan kedaulatan rakyat. PIK 1, PIK 2, dan BSD menjadi proyek titipan untuk dilanjutkan fasilitasnya oleh Prabowo. Saat memenuhi undangan Xi Jinping, hari-hari ini beberapa naga penunggang kuda itu ikut serta. Xi Jinping, Cina sukses menjadikan Prabowo kuda tunggangan penurut. Ia dipanggil sesaat sebelum dijadikan presiden, lalu dipanggil lagi saat awal memulai jabatan. Disambut dengan kehormatan agar semakin yakin dan merasa nyaman bersama. Garuda diikat agar tidak dapat terbang. Prabowo harus kembali menjadi penunggang kuda, bukan kuda tunggangan. Itu jika ingin mengakhiri jabatan dengan kenangan baik. Sebaliknya, nama Prabowo bukan saja sama busuk dengan Jokowi, tapi bisa lebih jika hingga akhir jabatan entah 5 tahun atau kurang hanya menjadi kuda tunggangan. Lebih parah lagi jika kuda itu ditunggangi justru untuk bertempur melawan rakyatnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya saudara sekalian, dan lagi-lagi Rizal Fadila ya. Dia tulis Prabowo kuda tunggangan, menarik ini, tetap kita bahas, kita bacakan dan nanti kita analisis ya. Siang ini saya ada pertemuan dengan diundang salah satu partai yang pengen tahu tentang demokrasi ya. Ya, karena yang ingin saya sampaikan ke partai tersebut adalah tolong ya, kalau Anda berkuasa, Anda jangan membunuh demokrasi. Giliran Anda tidak berkuasa, Anda kemudian tiba-tiba mencari demokrasi. Jadi demokrasi itu harus tetap hidup dimanapun kita berada. Ada orang yang alergi dengan demokrasi. Why alergi dengan demokrasi? Karena inti dari demokrasi itu adalah freedom. Freedom of association, freedom of expression, freedom of speech. Kok kita anti alergi ya? oh tetapi pemilu itu bukan budaya Indonesia. Ah, itu pemilu itu salah satu instrumen saja dari demokrasi. Ya, toh bisa juga kalau mau Anda tidak suka dengan indirect election, direct election lalu menjadi indirect election, ya itu soal pilihan kebijakan. Tetapi demokrasi itu is a must, yaitu titik tumpu kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Masa Anda mau balik ke tangan masjid, tangan gereja, ya seperti daulat kedaulatan agama, atau ke tangan hukum, ya kedaulatan hukum iya, karena itu kita punya dua kedaulatan, ya negeri kita ini adalah kedaulatan rakyat, demokrasi sekaligus nomokrasi. Jadi tidak hanya kedaulatan rakyat tapi juga ada kedaulatan hukum, ya. Tapi intinya adalah ketika Anda berkuasa, ya Anda jangan mematahkan lawan politik Anda, menghilangkan area kebebasan mereka, ya. Jadi Anda harus benar-benar genuine dalam hal memerintah. Begitu, ya. Oke. Coba kita lihat apa yang dituliskan oleh M. Rizal Fadila, ya. Kata Rizal Fadila, kuda tunggangan maksudnya apa? Oke, Prabowo kuda tunggangan tanda tanya oleh M. Rizal Fadila, pemerhati politik dan kebangsaan. Hobi Prabowo adalah memelihara dan menunggang kuda. Di Hambalang sekurangnya ada 18 ekor kuda peliharaannya. Sedang di Sentul lebih banyak lagi, konon ada 50 ekor. Saat masa kampanye ia berkuda bersama Gibran putra Jokowi. Satu dari tiga kuda pertamanya adalah prinsip asal Portugal, Principe mungkin bacanya, ya, yang diberitakan di media berharga 3 miliar, ya. Rupanya orang tidak terlalu berpikir bahwa sesungguhnya Prabowo mahal hidupnya, ya. Mahal dan tapi pemujanya mengatakan sudah selesai dengan hidupnya. Oke. Kemudian sebelum bergabung dalam kabinet Jokowi, Prabowo adalah penunggang kuda yang hebat dengan dukungan penonton signifikan untuk memenangkan perlombaan Pilpres 2019. Sayang dalam pertarungan itu ia dikalahkan meski berbau tidak fair. Jokowi sebagai presiden memiliki segala sarana untuk menang termasuk dengan cara curang, ya. Kemudian pada Pilpres 2024 bantuan Jokowi sebagai presiden sangat besar. Ia mampu memanfaatkan bansos, mengutak-atik, sirekap serta mengerahkan aparat termasuk kepala desa. Prabowo bersama pasangan Gibran menang kontroversial. Prabowo yang dulu kalah akibat curang kini menang dengan cara curang. Jasa besar main kayu Jokowi pengusaha kayu. Prabowo penunggang kuda di awal-awal pemerintahannya justru terindikasi menjadi kuda yang ditunggangi. Penunggang jagoannya masih Jokowi. Penyusunan kabinet adalah bukti bahwa 16 menteri merupakan titipan Jokowi yang berfungsi sebagai tali kekang pengendali. 18 kalau tidak salah, ya. Melindungi Gibran dari gangguan Prabowo, bahkan Gibran harus terus digendong Prabowo hingga dewasa dan siap bertarung pada Pilpres 2029. Dukungan terbuka Prabowo atas pasangan Cagup Jateng Lutfi Yassin telah menghebohkan. Presiden cawe-cawe tanpa rasa salah atau malu. Ternyata Lutfi Yassin juga adalah pasangan dukungan Jokowi. Prabowo bukan hanya terjebak tetapi harus nurut kepada kemauan Jokowi. Murid dipaksa taat kepada suhu Jo. Prabowo telah mencoreng wajahnya sendiri. Penunggang kuda Prabowo lain adalah konglomerat khususnya naga-naga. Pengusaha ini menjadi kekuatan oligarki yang telah menyingkirkan kedaulatan rakyat. PIK 1, PIK 2, dan BSD menjadi proyek titipan untuk dilanjutkan fasilitasnya oleh Prabowo. Saat memenuhi undangan Xi Jinping, hari-hari ini beberapa naga penunggang kuda itu ikut serta. Xi Jinping Cina sukses menjadikan Prabowo kuda tunggangan penurut. Ia dipanggil sesaat sebelum dijadikan presiden lalu dipanggil lagi saat awal memulai jabatan. Disambut dengan kehormatan agar semakin yakin dan merasa nyaman bersama. Garuda diikat agar tidak dapat terbang. Prabowo harus kembali menjadi penunggang kuda bukan kuda tunggangan. Itu jika ingin mengakhiri jabatan dengan kenangan baik. Sebaliknya nama Prabowo bukan saja sama busuk dengan Jokowi tapi bisa lebih. jika hingga akhir jabatan entah 5 tahun atau kurang hanya menjadi kuda tunggangan. Lebih parah lagi jika kuda itu ditunggangi justru untuk bertempur melawan rakyatnya sendiri. Kuda mudah dikuasai. Kuda adalah hewan ternak yang selalu memiliki hierarki dominasi. Jika dilakukan dengan benar, dominasi manusia dapat dengan mudah terbentuk selama pelatihan tanpa menyebabkan kuda menjadi sangat takut. Jadi Carrie O'William, PhD, spesialis penyuluhan dan manajemen berkuda. Jadi sesungguhnya penunggang kuda yang berbahaya dan jahat bagi Prabowo adalah Jokowi, Naga, dan China. Lalu Gibran, ia hanya anak kecil yang didudukkan di atas kuda untuk diajak jalan-jalan berkeliling dengan tali yang dituntun Jokowi. Sedihnya kuda itu hanya bisa meringkik, kadang-kadang dengan suara keras. Allahu Akbar ya. Oke, saya agak bingung sesungguhnya ya. Terus terang saja mau ngomong apa tentang fenomena Prabowo Subianto ini. Strategi apa yang sedang dia mainkan? Ya, itu yang paling penting sesungguhnya. Kita tidak boleh melakukan, seperti yang saya katakan, tidak bisa ada final judgment terhadap Prabowo yang baru memulai masa pemerintahnya 21 hari. Tetapi arah-arah yang diletakkan Prabowo bikin kita agak garuk, agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Dia ke China bikin agreement yang secara tidak langsung kemudian mengakui klaim atas Natuna Utara misalnya. Ini kan menurut saya membahayakan ya. Kemudian Cina menyetujui bantuan danai program makan bergizi dan lain sebagainya. Apakah kita menjadi bahagia dengan itu ataukah sesungguhnya kita menjadi sedih ya? Kok program dengan semangat nasionalisme ini kok dibiayai oleh pihak lain? Kalau memang kita tidak mampu membiayai program itu sendiri karena dalam tanda kutip cuma makan-makan, ya sudah. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah gitu ya. Allahu Akbar ya. Ya, sobat era sekalian, saya tidak bisa lama-lama ya karena saya harus jalan ya. Meetingnya jam 12 sampai jam 16. Bung Refli masuk partai baru atau enggak? Enggak ya. Ya, tepatnya belum atau enggak ya. Hadir Bung Rafli, bukan Rafli saya, Refli, R-E-F-L-Y. Prabowo juga adalah salah satu dari peng-peng. Jenderal kok jadi kudanya si tukang kayu. Wowo macan di Asia, kucing di Solo. I don't know exactly. Sekali lagi ya. Don't force me untuk membuat a final judgment terhadap Prabowo Subianto. Baru 21 hari bro. Tetapi kita juga harus ingatkan Prabowo agar jangan sampai kemudian terjebak dengan permainan yang sama. Permainan Jokowi. Permainan Jokowi itu adalah membuat negara kita menjadi punya poros Jakarta-Beijing ya. Nah, itu yang menurut saya kita harus hati-hati dengan ini semua. Jangan sampai negara kita terjebak dalam orientasi ekonomi dan politik Jakarta-Beijing, di mana ini sangat dikuatkan pondasinya oleh Jokowi. Saya tadinya tidak terlalu percaya bahwa kita kemudian tenggelam ke dalam kerjasama dengan China. Tapi sekarang luar biasa ya, semuanya China dan manusianya pun China. Dan kemudian kita tidak memiliki lagi kemampuan untuk memulangkan mereka jangan-jangan. Karena akhirnya kita dikuasai. Ya, jangan lupa etnis Tionghoa dan China itu paling besar di Indonesia. Tapi sekali lagi tentu ukurannya adalah nasionalisme. Nasionalisme itu tidak diukur dari etnis, tetapi diukur dari tindakan-tindakan. Kalau tindakannya menjual tanah dan air, ya itu namanya pelacur ya, bukan nasionalis. Tetapi kalau dia orang asing, ya kita tidak bisa memberikan karpet merah. Ya, kalau dia berasal dari China dan bukan warga negara Indonesia, kita harus katakan ya, they are Chinese. Tidak bisa kemudian kita mengatakan bahwa itu saudara kita dan lain. Saudara kita itu adalah warga negara Indonesia. Mau keturunan Sunda, keturunan China, keturunan Tionghoa maksud saya dan lain sebagainya. Itulah saudara kita. Tapi negara lain yang China daratan, yang negaranya berbeda ya bukan saudara kita. Tapi dia adalah kekuatan asing yang coba menguasai Indonesia yang harus kita betul-betul alert ya, harus ada alarm bagi kita agar kita tidak jatuh semakin dalam ke lubang yang sama. Saya tidak berharap Prabowo hanya sekedar menjadi kuda tunggangan. Ya. Tidak berharap pantun ini kemudian tergaung kembali. Aku kira angin semil, aku kira angin yang mendesir, ternyata hanya patahnya dahan. Aku kira singa padang pasir, ternyata hanya kucing rumahan. Ya, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Kita harus yakinkan tidak demikian. Penguasa, pengusaha dia-dia aja. Titip semangat sebelum buzzer RP datang. Begitu buzzer datang kita buang. Buzzer datang kita buang. Ya, itu sobat RS sekalian. Ya, saya tidak bisa lama-lama. Ya, saya harus jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ciao.